Halo Sobat Mancing semua dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga sehat selalu, rezekinya lancar dan jangan lupa bahagia. Di video ini, mari kita bahas lagi sebuah reel pancing dari merek Daido yaitu reel Daido Caribbean. Sebelum masuk ke pembahasan, kita mau ingatkan kembali kepada Sobat Mancing yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini. Agar Sobat Mancing mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar Sobat Mancing tidak ketinggalan informasi tentang pancing yang kita berikan. Daido Caribbean adalah jenis reel pancing spinning atau putar yang dirancang untuk memancing di perairan tawar seperti danau, sungai, atau empang. Reel ini diproduksi oleh perusahaan Jepang yang dikenal dengan nama Daido Fishing Tackle Co. Ltd. Reel Daido Caribbean memiliki body atau casing yang terbuat dari bahan grafir yang ringan dan tahan lama. Reel ini juga dilengkapi dengan rotor yang berfungsi untuk membantu mengontrol gerakan senar saat digulung. Selain itu, reel ini dilengkapi dengan spool atau tempat senar yang juga terbuat dari bahan yang ringan dan tahan lama. Sistem drag ini berfungsi untuk membantu menahan gerakan ikan yang besar atau liar. Anda dapat mengatur tingkat ketegangan sistem drag ini sesuai dengan ukuran dan kekuatan ikan yang ingin ditangkap. Reel Daido Caribbean juga memiliki rasio gigi yang tinggi, sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan reel dengan cepat dan efisien. Hal ini sangat membantu ketika Anda memancing ikan yang agresif atau memiliki kekuatan yang besar. Selain itu, Daido Caribbean juga dilengkapi dengan teknologi anti-twist line roller, yang berfungsi untuk menghindari benang pancing menjadi terjepit atau menggulung sendiri. Ini sangat berguna untuk memastikan agar benang pancing Anda tidak rusak atau kusut selama proses pemancingan. Berikut adalah penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari Daido Caribbean. 1. Ringan dan tahan lama. Daido Caribbean memiliki bodi dan rotor yang terbuat dari bahan grafir yang ringan namun tahan lama, sehingga memudahkan Anda membawa reel ini kemana saja. 2. Sistem drag yang lancar. Reel ini dilengkapi dengan sistem drag yang lancar dan kuat sehingga dapat membantu Anda menangkap ikan dengan lebih mudah. 3. Pergerakan cepat. Daido Caribbean memiliki rasio gigi yang tinggi, sehingga memungkinkan untuk melakukan reel cepat sehingga Anda dapat dengan mudah menarik ikan yang besar. 4. Mudah digunakan. Daido Caribbean mudah digunakan dan dirancang dengan pegangan yang nyaman sehingga Anda dapat menggunakan reel ini dengan mudah dan nyaman. Kekurangan. 1. Daya tahan yang kurang. Beberapa pelanggan melaporkan masalah daya tahan dari reel ini, terutama dengan bagian drag system yang terkadang tidak bertahan lama. 2. Terbatas pada perairan air tawar. Reel ini dirancang khusus untuk memancing air tawar dan kurang ideal untuk digunakan di perairan air asin atau laut. 3. Masalah pengelolaan benang. Beberapa pengguna melaporkan masalah dengan pengelolaan benang yang tidak begitu baik, terutama ketika menggunakan senar tipis atau lentur. Dengan demikian, Daido Caribbean adalah reel pancing yang baik untuk penggunaan air tawar, namun tidak disarankan untuk penggunaan air asin atau laut. Meskipun ada beberapa masalah yang dilaporkan oleh pelanggan, kebanyakan pengguna merasa senang dengan kinerja reel ini dan menemukannya mudah digunakan. Namun, jika Anda mencari reel dengan daya tahan yang lebih tinggi, Anda mungkin ingin mempertimbangkan merek atau model yang lebih tinggi. Demikian ulasan tentang reel pancing Daido Caribbean, semoga bermanfaat untuk Sobat Mancing semua.